sebanyak 16 aparatur sipil negara dari sejumlah dinas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terciduk razia gabungan petugas Satpol PP di sejumlah pusat perbelanjaan swalayan pada saat jam kerja masih berlangsung. Para oknum ASN tersebut terancam sanksi pidana ringan. Para oknum ASN yang dominan terciduk dari mulai kepala sekolah sampai guru hingga tenaga honorer. Ke-16 ASN yang terciduk akan langsung dilaporkan ke pimpinan perangkat daerah masing-masing untuk kemudian diberikan sanksi. Saya sih jabatannya di bawah. Nah, pas ada razia Pol PP nggak ke bawah? Nggak tahu, nggak tahu ada razia. Gitu. Malu? Ditegur sama Pol PP? Ya. ASN kita menjaring 16 orang. Itu memang berkeliaran ASN-nya, Pak? Betul, karena target kita di operasi PNS ini pada jam kerja. Ketika mereka terjaring oleh kita di swalayan atau di tempat-tempat seperti ini, ya kita bikinkan pernyataan agar mereka ini ya tidak keluyuran pada saat jam kerja. Gitu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.